Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Aida Kamalia. Pada Apps Apa Sis kali ini, Sis akan berkongsi aplikasi baca berita dan artikel terbaik yang anda boleh gunakan setiap hari. Aplikasi yang pertama yang Aida ingin kongsikan ialah aplikasi Feedly. Aplikasi ini memudahkan pengguna untuk mengikuti sesuatu berita dan artikel dengan hanya memilih jenis laman web berita yang disenaraikan pada Explore. Sekiranya anda tidak menjumpai laman web berita kegemaran anda, anda boleh memasukkan tautan web tersebut untuk diletakkan pada aplikasi ini. Seterusnya, anda juga boleh menggunakan aplikasi Flipboard yang menyediakan paparan bacaan artikel dalam bentuk majalah. Untuk memulakannya, anda hanya perlu memilih senarai web berita dan artikel kegemaran anda dan kemudian Flipboard akan menyediakannya dalam satu bentuk bacaan yang mudah dan menarik. Anda juga boleh menggunakan aplikasi Google Play Newsstand yang mana menyediakan paparan bacaan dan artikel mengikut topik dan juga kategori. Apabila anda membuka aplikasi ini, ia akan terus menganalisa jenis minat anda secara automatik dan memaparkan senarai berita yang sedang hangat dan terkini terus kepada anda. Aplikasi terakhir yang anda boleh gunakan ialah aplikasi Pocket. Aplikasi ini tidak menyediakan senarai web bacaan seperti aplikasi sebelumnya, tetapi ia memudahkan anda untuk menyimpan sesuatu berita artikel untuk dibaca di kemudian waktu. Apabila anda melawat sesuatu pautan berita atau menjumpai artikel menarik di media sosial, anda hanya perlu menekan butang share dan klik pada Pocket untuk menyimpan bahan bacaan tersebut. Jadi itulah perkongsian daripada Apps Apa Sis kali ini. Sekiranya anda mempunyai sebarang penambahan ataupun cadangan, sila kongsikan kepada saya di ruangan komen di bawah. Saya Aida Kamalia untuk Amans.